Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Sobat Power Auto ID di channel yang pastinya kalian tunggu ya, Power Auto TV. Kali ini kita akan membahas pabrikan dari Cina dengan brand 4 huruf konsonan nih. Sangat unik dan bisa teman-teman pertimbangin ya. Dari sisi harga dan juga kualitas yang ditawarkan, DFSK Glory 560 1.5 turbo teman-teman. Penyematan kata turbo ini sangat menarik ya. Masih khawatir dengan pabrikan asal Cina? Anda salah rupanya. Dengan jaminan garansi 7 tahun dari pabrikan DFSK Glory, ini memberikan keyakinan ya untuk atur sales dan juga spare part yang teman-teman pastinya khawatirin. Dengan mendirikan pabrik di daerah Cikande, Serang, Banten, teman-teman gak perlu khawatir lagi ya soal after sales dan juga spare part yang teman-teman cari untuk DFSK Glory. Langsung saja kita bahas sedikit detail dari DFSK Glory 560 1.5 turbo ini teman-teman. Dengan spion sudah retractable dan juga terdapat lampu sein. Untuk handle pintu chrome seperti ini, aksesnya tinggal tekan saja dengan tombol di handle karena sudah keyless ya teman-teman. Dan juga sudah terdapat roof rail di atasnya nih teman-teman. Kondisi masih utuh semua ya. Baik, kita lanjut ke bagian depan teman-teman. Kita bisa lihat ya, ground clearance-nya cukup tinggi. Teman-teman dapat menjelajah di segala medan, baik di kota maupun perdesaan nih. Bagian depan dan juga bagian belakang ini sangat tinggi ya. Bisa kita lihat juga sudah terdapat DRL light, lampu LED proyektor di sebelah lampu sein masih bohlam. Bisa kita lihat juga fascia depannya ini sangat unik ya, dan juga mempunyai ciri khas dibanding kompetitor lainnya. Oh ya, untuk plat nomor ini B ganjil teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini sudah dual tone dengan velg racing dan juga cakram di bagian depan untuk fitur keselamatan berkendaranya. Baik, kita lanjut ke bagian belakangnya yang sangat-sangat menarik kita bahas. Di bagian belakang terdapat banyak emblem. Ini merupakan usaha keras DFSK memperkenalkan brand mereka. Mulai dari DFSK Glory di bagian belakang dan juga 1.5 turbo dan juga emblem 7 years warranty. Di bagian belakang juga sangat lengkap, terdapat sensor parkir tidak tanggung-tanggung 3 titik. Dan juga di bagian atas terdapat spoiler, defogger, dan juga wiper yang pasti kondisinya masih sangat utuh. Baik, di bagian belakang sudah terdapat juga rear kamera. Untuk kamera parkir mundur teman-teman pastinya lebih safety. Lagi-lagi kita disuguhkan untuk ground clearance yang cukup tinggi di bagian belakang. Ini cukup tegas ya, memberikan kalau LSUV ini sangat nyaman dikendarai di kota maupun di pedesaan dengan berbagai medan. Sangat menarik. Berikut tampilan dari belakang untuk DFSK Glory. Lanjut kita ke bagian dalam. Ini masuk ke LSUV dengan 3 baris. Ini sangat-sangat bisa kalian pertimbangkan karena 3 baris di Indonesia itu sangat penting dan menjual sekali. Masuk kategori LSUV namun 3 baris ini sangat-sangat menjual sekali pastinya buat teman-teman semua. Bisa kita lihat jika bagian belakang jok baris ketiga masih berdiri, ini menyisakan space yang cukup-cukup saja kategorinya. Karena kalau kita lihat ini sangat-sangat sempit. Berikut tampilan lengkapnya nih kalau jok baris ketiga masih berdiri. Teman-teman hanya cukup bawa koper kecil saja. Nah, berikut akan meningkatkan signifikan sekali jika jok baris ketiga direbahin. Aksesnya pun cukup mudah, tinggal tarik tali di bagian belakang jok baris ketiga. Volume bagasi kalian pasti sangat luas seperti ini.
Levelingnya pun juga bisa kita lihat, ini memudahkan sekali buat teman-teman angkut keluar masuk barang di bagasi belakang. Tinggal tentukan saja teman-teman, mau full penumpang atau di bagian belakang masih tersisa bagasi untuk barang. Baik, kita lanjut ke bagian interior dan juga sekaligus informasi harga yang menarik buat teman-teman dapetin. Kita bisa lihat interiornya ini next level banget dibanding kompetitornya, dengan full kulit di bagian jok dan juga setir yang sudah terdapat kulit dan juga stitching jahitan berwarna merah. Untuk door trim bisa kita lihat, ini yang saya rasakan juga full soft touch teman-teman, dari atas sampai bawah, dan juga accent karbon di bagian handle chrome, dan juga di armrestnya juga sudah full soft touch. Untuk dashboard ini kondisinya juga masih utuh, tidak ada yang retak ataupun pecah. Kita lanjut ke bagian steering teman-teman, ini sudah cukup lengkap, pengaturan audio sudah ada, dan juga SRS airbag, dan juga balutan kulit, dan juga stitching jahitan merah. Kita lanjut ke bagian sun visor, ini sudah terdapat kaca dan juga lampu hias buat teman-teman touch up, dan juga di bagian sisi driver pun juga tidak ketinggalan, di sun visornya sudah terdapat lampu hias untuk teman-teman touch up juga. Baik, kita lanjut ke kompartemen tengah, sudah terdapat layar LCD 8 inch dan juga pengaturan di bagian bawahnya juga full control untuk teman-teman bisa jangkau dengan mudah. Kita beralih ke bagian rem tangan, sudah elektrik, teman-teman tinggal cungkil-cungkil aja. Oke, karena ini LSUV dan juga 3 baris, untuk bagian keduanya ini barisnya sangat-sangat nyaman karena terdapat 3 headrest, dan juga di bagian tengahnya ini sudah bisa dijadikan untuk armrest dan juga bisa dijadikan untuk cup holder. Kita lihat seperti ini penampakannya. Ini full kulit semua teman-teman, jadinya lebih nyaman buat teman-teman berkendara dan juga dalam jarak jauh pastinya. Ini juga sangat-sangat full lega teman-teman, dengan space yang cukup membawa 3 orang dewasa. Saya lihat juga untuk flooringnya di bagian baris kedua ini full flat, tidak ada tunneling dan juga hambatan buat teman-teman beralih dari kursi kanan dan juga kiri. Ini space-nya juga cukup nyaman buat orang dewasa, sangat-sangat worth to buy. Baik, mungkin segitu saja untuk ulasan singkat DFSK Glory 560 1.5 Turbo 2019. Untuk harganya kita kasih lepas langsung 160 juta aja buat teman-teman yang serius dan berminat, langsung kontak tim sales marketing kami. Langsung aja digaskan, duit bisa dicari, tapi unit inceran dan impian belum tentu ada lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Power Auto TV. Hey, man, what's wrong with you?